Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua diri bersama diriku di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan membahas tentang perbedaan KW-nya Neka Shin Godzilla yang versi KW sama yang versi ori. Ya, seperti apa perbedaannya? Yuk langsung kita cari tahu saja. Oke, teman-teman, jadi beberapa video gue yang sebelum-sebelumnya gue ada ngebahas tentang bootleg si Neka Shin Godzilla ini. Ya, buat karena nggak ada komparasinya sama yang original, jadi mungkin teman-teman agak bingung ya apa sih perbedaannya yang versi bootleg sama yang versi ori. Nah, teman-teman, hari ini gue bakal tunjukin apa sih bedanya yang ori sama yang KW. Nah, di sini sebenarnya gue pengen beli, tadinya gue pengen beli yang ori ya, tapi gue takut ketipu atau yang apa namanya. Tapi kalau sana beli juga gimana gitu ya, gue punya Neka Shin Godzilla punya dua itu rasanya aneh aja gitu. Jadi akhirnya gue mutusin, gue bakal ngambil cuplikan-cuplikan orang-orang yang udah pernah nge-review si Neka Godzilla original ini. Nah, teman-teman, pertama nih ya, si Neka Godzilla yang bootleg ini, bisa teman-teman lihat kakinya tinggi sebelah, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, tingginya ini kakinya tinggi sebelah. Nih, apalagi kalau dilurusin, dia kakinya miring. Tuh. Bisa teman-teman lihat kakinya miring. Kakinya miring, miring ke sini ya, kakinya miring ke sini. Nah, bisa teman-teman lihat itu adalah salah satu yang pertama nih ya. Jadi dia itu nggak presisi ininya. Tuh, bisa teman-teman lihat ukuran kakinya. Jadi dia itu nggak presisi ya. Nah, teman-teman, ini dia jadi yang paling kelihatan banget ya yang KW-nya. Kalau untuk scoop secara keseluruhan, si Neka Godzilla ini gue bisa katakan bagus. Bagus lah ya, nggak begitu kelihatan KW-nya. Dan untuk dari segi cat mungkin juga nggak begitu kelihatan ya. Tapi untuk di bagian scoop itu kelihatan banget. Jadi teman-teman yang pengen beli Neka Shin Godzilla KW, yang ori, usahain sebelum beli teman-teman minta fotoin lah scoop ininya ya, wajahnya ya, si ininya scoop wajahnya. Ini benar-benar kelihatan banget di sini. Bisa teman-teman lihat perbedaannya. Kalau yang KW, bisa teman-teman lihat ini giginya, kelihatan nggak giginya? Nah, ini giginya ini jelek banget ininya. Nih, bisa teman-teman lihat jelek banget giginya. Teman-teman bisa lihat di scoop giginya, dan scoop dan paintnya itu benar-benar jelek banget, serius. Ini nggak rapi banget ya. Teman-teman bisa cek untuk yang di original yang ini ya, nanti gua liatin gambarnya. Nih, bisa teman-teman lihat ini giginya parah banget, bisa teman-teman lihat kacau banget ya ini ya. Nih, bisa teman-teman lihat ini warna putihnya belepotan kemana-mana gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini giginya, gigi bagian bawah ini benar-benar kacau banget ininya, scoop-nya. Nih, bisa teman-teman lihat. Jadi entah kemana gigi ininya, cat-nya entah yang mana yang gigi, entah mana yang gusi, gua nggak ngerti juga nih. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, bisa ininya giginya ini juga kayak apa namanya, jelek banget lah pokoknya scoop-nya ini, parah banget. Nah, yang ini ada warna merah di sini di gigi sininya, ini gusinya warna putih-putih warna gigi gitu. Bisa teman-teman lihat, nah ini ngaco banget, ini giginya scope-nya nyatu-nyatu semua, jadi nggak rapi gitu. Untuk yang di bagian atasnya ini lumayan rapi sebenarnya, cuma catnya juga catnya kacau banget ininya, catnya di sini di bagian giginya. Bisa teman-teman lihat bagian atasnya. Nah, jadi untuk scope giginya bisa teman-teman lihat di sini parah banget ya. Chat sama scope-nya nggak tahu kemana scope, nggak tahu mana gigi, nggak tahu mana gusi, pokoknya dihajar aja warnanya, terserah yang bikin lah pokoknya. Terus ini ada giginya ini scope-nya parah banget ya. Ini tuh bisa teman-teman lihat kacau banget. Nah, kita lihat perbedaannya sama yang original. Nih, bisa teman-teman lihat yang ini benar-benar bagus banget ya. Jadi giginya itu benar-benar dicet per gigi gitu. Kalau yang itu ngecetnya ini apa namanya, barisan giginya kayak gini, misalnya kayak gini dicetnya langsung dihajar aja, misalnya kayak gini serat kayak gitu. Nah, kalau yang original dia beda.
Jadi giginya itu dicat per gigi gitu, satu 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 satu. Jadi makanya kelihatan mana gigi mana yang gusi ya. Kalau yang ini nggak kelihatan banget gitu. Nah, yang paling kelihatan selanjutnya itu adalah rahang. Bisa teman-teman lihat rahangnya itu nggak rapi ya. Kalau teman-teman perhatiin yang original itu rahangnya bagus teman-teman. Jadi sebelah sini sama sini itu presisi, dia bagus banget ininya, apa namanya, size-nya itu bagus banget. Ini bisa teman-teman lihat yang sebelah sini, jadi dia ada kayak bengkak gitu giginya, bengkak. Ini kayak sakit gigi ininya, sebelah sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini kelihatan banget nih. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi ada kayak gap-nya di sini. Bisa teman-teman lihat di sini, kelihatan nggak ya? Nah, jadi kayak ada gap-nya di sini. Nah, beda sama yang ini. Kalau yang ini, yang sebelah sini lumayan bagus nih. Nah, yang sini lumayan bagus. Cuma yang di sebelah sini dia ada gap yang lumayan gede di sini. Ada gap yang lumayan gede di sini. Nah. Terus dia di sini lebih ngelengkung, jadi nggak rapi gitu. Nah, kalau yang original itu dia bagus, teman-teman. Bagus. Nah, kalau dibuka, nah ini kelihatan banget ininya jeleknya. Ini sampai kelihatan ininya. Kalau yang ori gua lihat dia nggak sampai full gitu ya, nggak sampai kelihatan apa namanya mentok di bagian sininya. Nih, ini kelihatan banget nih mentok di bagian sininya nih, kayak apa namanya pembatas mulutnya itu di sini, pembatas pipinya itu. Nah, yang ini kelihatan banget tuh kelihatan kan di sininya. Nah, kalau yang original tuh nggak kelihatan teman-teman, dia rapi. Kalau yang ini parah banget nih, bisa teman-teman lihat giginya ya, gak rapi banget ya catnya ya. Sebenarnya itu sih apa namanya, itu aja sih yang kelihatan banget gitu ininya, apa namanya, mana yang ori sama yang mana yang KW. Nih bisa teman-teman lihat kelihatan kan giginya di sini, jadi kayak ada gapnya gitu di sini, ada merah-merahnya gitu. Nah, jadi di situ, cuma yang sebelah sini bagus sih, sebelah sini, yang sebelah sini yang jelek nih. Nah, jujur kalau seandainya untuk scope di bagian seluruh keseluruhan ini sebenarnya bagus banget. Nah, cuma yang kelihatan banget itu ada di scope di sini, di apa namanya, di wajahnya, di head scope-nya. Jadi teman-teman kalau seandainya pengen beli yang original, kalau bisa sebisa mungkin minta fotoin deh ininya, apa namanya, head scope wajahnya. Nah, jadi untuk artikulasi kayaknya ini juga nggak ada yang loose ya. Cuma ya itu tadi kakinya tinggi sebelah. Ini tinggi sebelah ya, bisa teman-teman lihat. Nah, tinggi sebelah kan ini sama ini. Dia agak, yang ini agak miring ke sini sedikit tuh. Oke, jadi sekian review gua, review. Jadi komparasi gua antara si NECA Shin Godzilla KW sama yang ori. Nah, yang paling mudah sih sebenarnya untuk untuk tahu ini asli atau KW itu dari harganya sebenarnya. Kalau harganya sekitar 250 ke bawah itu bisa gua gua pastiin itu KW ya. Kalau seandainya sini sih pasaran yang orinya mungkin sekitar 400 ke atas lah ya mungkin ininya. Jadi teman-teman yang pengen beli harus hati-hati juga. Yang pertama lihat harga. Ya harga itu kelihatan banget ya dari harga. Ada juga, tapi teman-teman juga harus hati-hati sih, ada yang seller nakal mungkin ya, yang ngasih figur KW tapi ngasih harga ori. Nah, salah satu yang tips kedua kalau seandainya teman-teman dapat yang kayak gitu, ya itu apa namanya, lihat, minta foto head scoop wajahnya gitu. Itu aja deh. Oke, sekian review komparasi gua tentang NECA Shin Godzilla KW dan ori ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngambil si Godzilla Shin ini. Karena si NECA ini juga agak sulit sih nyari apa namanya, nentuin yang ori sama yang KW-nya. Untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.